Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah karya, yaitu sebuah meja yang akan kita lapis dengan resin. Nah, ini adalah video-video dari beberapa pertanyaan teman-teman yang menanyakan di kolom-kolom komentar di video-video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana melapis sebuah meja yang sudah jadi menggunakan resin. Nah, di video kali ini akan kita jawab pertanyaan teman-teman, yaitu bagaimana cara melapisi sebuah meja yang sudah jadi dengan resin. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu pertama, yaitu kita akan menggunakan resin SHCP, yaitu resin jenis pink SHCP, yaitu dia resin polyester, dan juga kita menggunakan katalis M, yaitu katalis MIPOK. Jadi cuma ada dua bahan ya teman-teman, ada dua bahan yaitu katalis dan juga resin. Oke. Untuk lebih serunya mari kita langsung praktek.